Sayang. Ini. Aku juga mau ini. Apaan? Mau naik. Itu ini mainan anak-anak ini. Nah, aku mau mengemudi gitu. Ya kan? Boleh enggak? Enggak usah lah. Ini buat anak-anak tuh, kalau lihat anak-anak yang main kayak gitu kan? Bukan. Cuman ada anak-anak bukan, aja itu. Ada pacaran. Ya sama nenek-nenek kakek-kakek gitu. Sama istri juga ada kan? Ya itu cuma satu aja. Bukan, di situ ada kan? Tuh. Mana-mana? Tuh. Jadi mau. Ayo. Ayo. Ke tempat yang lain aja. Ayo. Mau, Yi. Ayo. Gak usah manja gitu ah, udah gede malu sama anak-anak. Sebelum makan, selalu itadakimasu. Ya sebelum kita main lebih jauh, karena perut udah lapar jadi kita makan dulu ya. Kali ini coba kita makan ramen. Soalnya ini anak nih minta main mulu, padahal lapar. Gak tahu ini kalau suami lapar itu bisa jajan kemana aja, dia gak tahu, bahaya. Oh ini, mie-nya. Ini mie, ah, jadi kita agak makan tebal, ya. Yang penting kenyang. Kita lagi ada di mana? Kita belum kasih tahu ke Bokobong loh. Iya, jadi kita ada di mana? Kita lagi ada di ini Tokyo. Iya Tokyo sih Tokyo, tapi ini kotanya beda. Kota beda nih, kayak daerah perkampungan gitu, pinggiran Tokyo. Aku kasih lihat deh, kayak gimana. Ada satu lokasi yang benar-benar famous banget ya, terkenal banget. Pas lagi musim momiji gini. Gugur. Jadi musim gugur ya. Jadi kalian sabar dulu ya, sabar. Kita makan dulu. Oh, kalian kalau nyari bonsai nih, ini baru bonsai. Ini bagus ini. Bonsai. Jepang banget kan? Kalian yang penasaran sama bonsai ini, bonsai nenek. Tuh. Cabang 1000. Gak cuma deh. Ini mahal. Oh. Seriusan ini mahal. Ini sama kayak aku nih, 25. Ini dia tuh. Lucu kan? Iya lucu. Tapi cabangnya benar-benar. Ini kayak pohon beringin iya. Kayaknya. Gila. Segini. Ini kalau punya duit. Emang pantas ya. Masiro. Suge. Mau nggak mau harus nurutin kemauan sang istri. Ngambek dia tadi. Akhirnya sampai sore, padahal udah mau tutup, tapi tetap aja nih anak masih mau naik. Kamu beneran mau naik? Iya mau. Ngambek dia. Udah keliling gitu kan. Tetap aja akhirnya naik. Akhirnya dia nggak ngambek lagi, coba. Aduh. Emang ini istri manja banget cepet, sih. Cepet tuh. Iya kan tuh. Cuman 20 aja. 20 menit doang? Iya. Mendingan tadi kita naik bebek itu aja kalau gitu. Sini. Lihat tuh. Iya sih. Salah aku sih sebenarnya. Dari tadi dia bilang mau naik, tapi aku bilang enggak usah karena aku, buat anak-anak. Aku buru-buru cepet-cepet dong. Iya. Hati-hati ya. Anata. Kok kamu kayak gitu, kayak banci? Aku juga mau, tapi nggak boleh. Cuma satu aja, satu orang aja bisa. Jadi, ya padahal aku mau mengemudi, tapi nggak bisa. Kamu kenapa berhenti? Ayo cepet bergerak. Kalau nggak bisa balik, pas waktu, orangnya malah. Jadi kita tadi? Dimalain loh. Wah, tadi katanya. Jangan gelap-gelap kayak gini. Kamu, aku mau pergi ke sana. Oh gitu. Kok kamu kayak gini aja. Besar. Aku juga gak bisa. Sini. Lagian gak mau. Kamu yang minta kan tadi. Sini. Bentar. Kok kamu kayak gini? Tabrak lo. Bukan, situ yang tadi jangan. Minta naik kapal. Aku tadi minta yang bebek-bebek aja. Lupa. Malah aku yang repot.
Sumpah, tabrak loh. Berakannya hati-hati loh. Hmm? Orangnya ada loh. Ternyata asik. Aku yang repot jadinya. Iya, jadi ya pergiku apa ya? Yang tepat lupa apa? Tunggak. Mumbu jangan ke sana. Sini. Malah aku yang repot. Hati-hati ya, ada bebe dan di belakangnya ada bu juga. Itu cowoknya nggak bisa? Bukan semua orang bisa. Iya, nggak ada penggelaman. Sumpah. Ada nenek-nenek. Bukan nenek-nenek. Ibu. Oh, tapi pantas loh mengemudinya. Cucu-cucu gitu. Aku bilang itu tadi itu aja. Tuh, lihat tuh kan. Tapi kalau itu nggak asik loh. Gak asik aku yang repot. Kamu asik. Aku asik. Jangan gampang ikut sana. Oh, cuma ada itu aja. Kakek-kakek jago mana banget. Mana? Kakek-kakek jago banget. Kamu tahu kenapa? Karena dia dulu ini. Iya. Kamu bagus ya? Iya dong. Bagus. Ada ikan gak ya? Ada dong. Mana? Aku dimancing gitu sama orang ini. Bentar, itu orang itu tuh cowok nggak bisa ngedayung tuh jatuh. Oh, cowoknya cuma sendiri aja ya? Sepi banget ya. Sepi banget. Mungkin dia mau main itu ya? Main. Cari-cari cewek? Oh, bukan. Ada cewek. Cewek tapi yang kecil. Oh, situ. Anak-anak bisa kan? Iya, jadi. Kamu coba. Iya. Akhirnya dia bertanggung jawab juga ini, Syaco. Ini. Itu diam, yang ini diam. Aduh. Ke sana, aku mau ke sana. Ya, aku kayak gini. Iya kan? Tapi kepala kapalnya di sana. Oh? Ini di belakang ini. Di belakang ya? Oh. Ini harusnya kamu yang ke sana. Kebalik. Iya, kebalik ya. Oke ya, aku bilang kalau mau naik yang bebek aja, kamu ribut kan? Ya belok terus. Ini kan? Belok terus, ah. Oh. Ya. Belok terus. Basah. Hati-hati, aku basah, woi. Kayak Jurassic Park kan? Ah ya, terus. Ya. Lagi, terus. Terus. Ah. Oke, yang ini angkat, Nenek. Oke, dua-duanya dorong. Dua-duanya ya. Ah, dua-duanya dorong. Ah, dorong. Dorong. Iya. Kocak. Bukan, ini terbalik, ini mundur. Ini mundur. Sumpah, ini aku dikerjain. Akhirnya dia udah mulai bisa. Ya, aku bisa udah dong. Ngajarin kan? Tuh. Ya kayak gitu benar-benar. Terus aja kayak gitu. Yeay! Akhirnya Syaco udah bisa ngedayung. Iya, jago udah jago. 100% udah jago ini. Setuju aku. Kalian setuju? Kalau setuju jangan lupa like ya. Pertama kali Syaco ngedayung kapal. Gua tahu ikan ah. Ini aku basah loh Syaco. Asli nih anak ini bahaya ini. Ya, bagus. Kita udah berhasil muter. Ya, akhirnya. Ini berhenti. Tabrak. Muter dulu. Yang ini berhenti. Ini berhenti. Hah? Bukan ini yang gerak. Udah. Ganti pemain. Kalau soalnya tangannya sakit banget. Mana? Cih. Ya udahlah, apa boleh buat. Ya udah, ganti. Oke. Selanjutnya. Buku benihnya udah ganti. Belok. Kita harus muter dulu ini ya. Iya. Belok. Ayo. Yo ho. Muter bola itu ya. Oke. Ya isya. Ini. Situ lihat ya. Banyak momiji ya. Bentar, lihat ini cepet banget ini. Oh, cepet banget. Ayo. Cepat! Oh, ada bunyi. Iya, ada bunyi. Udah. Ya, perang gitu. Jam pulang. Ayo cepat. Ini gara-gara aku dikerjain Syaco. Yeay! Akhirnya dari dulu aku benar-benar mau naik kayak gini, tapi nggak ada yang kesempatan. Tapi masalahnya tadi aku bilang nggak usah, kamu bilang mau, yaudah, nggak apa-apa. Tapi ternyata asik kan? Apa? Aku tadi bilang suruh yang bebek-bebek aja, tapi kamu nggak mau. Asik. Akhirnya malah aku yang harus ngedayung. Aduh. Tapi lihat kan? Ini yang apa bebek-bebek itu nggak asik kan?
Biasa aja. Buat orang pacaran lah. Iya, nggak ngomong apa-apa juga. Mereka ngomong apa-apa juga. Iya, mau apain? Cuma kita aja yang berisik. Iya, berisik banget. Kayak apa ya, burung-burung gitu. Kamu pintar banget ya? Iya dong, dulu aku ini. Bapakku adalah seorang pelaut. Oh gitu? Iya. Ya, pantas. Sekarang bisa pakai skill kayak gini ya. Iya. Bagus. Buat ngedapetin hati cewek. Aduh. Tuh ada orang pacaran di pikiran aja. Oh, mau apa ya? Mau mantap-mantap ya? Ya kan mantap-mantap kayak gini. Kok kayak gini? Lucu banget ya. Tapi kamu yang paling apa ya? Bagus, paling pintar. Aku gayung, pakai gayung. Bukan gayung. Hah? Dayung. Gayung itu kayak gini kan? Itu buat mandi. Oh, ada orang mati. Situ. Ada buaya. Situ. Ada buaya. Situ. Ada buaya. Kok enggak ada? Ada buaya rawa. Mungkin di sini ada cerita. Ada buaya darat. Laki-laki hudung belang. Oke, kita udah sampai di sini. Bukan, situ. Oh, salah. Oh, ayo. Orang-orang ngantri ke pulang itu saja. Oh, gitu. Oh, jadi ayo cepat. Gini aja kayak gini aja. Kayak gini aja gimana? Tapi mereka pintar kan? Iya. Ini pakai ini. Iya. Iya. Jadi enggak lepas kan? Benar-benar enggak lepas. Iya. Lebih gampang ya? Satu, dua. Capek aku. Ah, asik banget. Yaudah. Hari ini aku puas banget. Udah, kita nginap di sini aja, oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian menikmati video kita. Ya beginilah ya, ikutin semua kemauan istri Jepang itu ya kayak gini. Jadi ya kapanpun si istri bisa berubah pikirannya, kalian hati-hati ya. Tiba-tiba nggak bertanggung jawab. Kayak cuaca gunung gitu, gunungnya gantikan cuacanya. Tiba-tiba hujan gitu. Ya tiba-tiba hujan. Bisa aja kamu itu. Ya, jadi udah, sampai sini dulu video kali ini. Semoga lain kali kita bisa mendayung lagi. Mendayung. Oh, ada orang di sana. Okay, so thanks for watching and always be smart. Bye bye. Asik banget. Ntar kita kayaknya nginep di sini nih. Yay. Kita harus antri ya. Semuanya ngantri tuh, bang. Bang, tapi harus ngantri. Harus ngantri.